Halo sahabat Street Village, kali ini lagi berada di camping ground Taman Sukawangi Highland. Wow, ini keren guys, ini bisa lewat Jonggol, bisa lewat Citerep tadi tuh. Di sini fasilitasnya mantap, ada sewa ATV tuh. Wow, sewa ATV, ada kedai kopi premium. Kopi saset juga ada ya Pak ya. Tapi kita mau cobain yang ini nih. Sosis. Wih. Ini namanya sosis apa Pak atas belum itu Pak? Belum sosis. Belum. Artinya jadi apa tuh Pak? Belum sosis itu sosis bakar. Oh, sosis bakar. Bahasa Sundanya belum sosis. Iya, sosis bakar dan kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawannya nih. Apa tuh? Kawan-kawannya nih macam-macam. Oh, macam-macam. Mulai bakso bakar, cumi, ikan, bakso ini apa namanya? Ini apa namanya? Dumpling. Iya, dumpling. Iya. Ini kayaknya koki nih, Pak. Ah, koki ya. Bajunya udah koki ya, Pak ya. Mm-mm. Satuan berapa, Pak? Koki korban corona jadinya pada jualan begini. Oh gitu. Semua ya. Hotelnya pada tutup. Oh iya, di mana biasanya hotelnya Pak? Di Atalia. Atalia. Iya, oh. Di daerah Cibogo Puncak. Iya enggak apa-apa Pak, yang penting kan halal nih Pak. Ini berapaan satu Pak? Yang ini 5.000-an, yang dumpling sama ini 10.000. Gitu. Saya satu-satu deh cobain. Ya, boleh. Semuanya satu-satu. Satu-satu. Sama Milo ada? Milo ada. Boleh lah sama Milo nih. Milo anget aja, ya, duduknya di sini deh tuh. Ada nasi dadar bakso tuh guys. Ada nasi goreng kampung, nasi ayam panggang. Ini pagi banget karena camping di sini baru bangun pagi. Jadi ini baru persiapan. Nih, daerah sekitar sini tuh pesan 0896-2704-4815. Buka Sabtu Minggu weekend. Oh. Sabtu Minggu doang bukanya. Sosis bakar jumbo, sosis bakar medium. Kawan-kawan sosis, bistro, crab stick. Cikualong, bakso, kornet, jagung. Mantap. Ini udah berapa lama jualan sini Pak? Jualan semenjak ini aja. Oh gitu? Semenjak lockdown 6 bulan ya, 4 bulan. Tapi nanti ya April masih bisa hidup. Mm-mm. Mei, Juni udah gak bisa. Kalau hotelnya buka lagi? Abis lebaran. Oh mulai di sini. Gitu ya. Kalau hotelnya buka lagi, ya kembali normal ya mungkin di sini ya jalanin tapi istri atau siapalah. Iya betul apa ya? Soalnya kalau di sana kan masih kontrak ya. Iya betul betul Pak. Ini ya, tempat campingnya. Bikin ayam apa? Untuk bikin nasi ayam, ayam panggang. Oh ayam panggang. Pakai nasi, pakai lalapan, sambal gitu, pecel ayam Pak. Aduh. Enak banget, nasinya nggak ada belum? Ada. Tiba-tiba belum diambil, sudah abis prepare ini ambil ya 5 menit juga ngambil ke situ dekat. Mau nasi Pak? Sama sambal, sambalnya sambal ya, apa? Sambalnya sambal ini, sambal apa? Ada sambalnya lah, komplit sambal sambal saya, sambal khas saya, sambal khas Sunda. Wah itu pedes tuh enak tuh. Kalau satu paket ini yang ayam ini berapa nih Pak? Itu 25.000 itu udah ada ayam, nasi, terus salapan, sambal. Terus kita pakai box ya gurunya Pak, biasanya kan dibawa-bawa kemana nih. Oh iya iya. Satu box gini biasanya. Boleh ntar saya satu Pak, saya cobain. Iya, biasanya kan antar ke tenda-tenda tuh. Iya. Ya alhamdulillah lah Pak, buat ada aja sih. Iya, ini. Amin apa ya. Sini kalau Sabtu Minggu rame gak Pak? Rame Pak, setiap malam Minggu pasti rame. Pada datang lah ya, Sabtu nih kayak berangkat nih ya. Dadakan nih, nanti malam tuh biasanya jam 8, jam 9 tuh mereka datang. Biasanya sih jam 9, jam 10 tuh mereka mau datang. Beruntung saya dimasakin koki. Masakin chef. Wah. Jadi udah berapa lama tadi Pak sini Pak jualan? Dari abis lebaran ya? Abis lebaran aja, apa ya? Mei. Mei ya? Mei apa ya? Mei lah kalau gak salah. Mei Juni ya Pak. Ini saus barbecue? Iya ini saus barbecue. Ya, oh. Ini jualannya Sabtu Minggu aja ya? Iya hari biasa mah Sabtu Pak. Jadi hari biasa ngapain Pak? Hari biasa di rumah ini goputan kalau lagi ada. Ini pokoknya yang ada nomor teleponnya yang tadi ya Pak ya? Ah, iya. Yang depan ya? Iya. Ntar saya cantumin Pak deskripsi ini. Iya.
Kalian kalau dari Cisarua nih bisa nih GoFood ya, Pak ya. Iya. Sama GoFood yang nasi ini juga bisa juga? Iya. Tapi di Cisarua aja paling kalau di Cisarua. Iya, masa mesti Jakarta, Pak. Jauh ya, Pak ya. Iya. Kalau saya lebih suka dipanggang teflon gini, Pak. Kalau yeah, dipanggang itu apa ya, dalamnya kurang merata gitu. Oh. Lebih suka di teflon gini. Iya. Lebih masuk. Dia bedanya apa kiri makanan, Pak? Sama aja. Ini sama ini. Ah. Oh, ini kalau lagi banyak aja di dua tempat. Karena kan suka banyak nih. Iya. Yeah. Bagian. Oh, biar cepet ya. Biar cepet. Wah. Wow. Mau pedas nggak, Pak? Boleh, terus nanti ada belakang apa? Oh, ntar makan sama-sama nih sama Kang. Kang, kamu suka pedas apa enggak, Kang? Hah? Suka pedas ya. Jual makaroni. Makaroni. Ini bikin sendiri atau gimana, Pak? Iya, itu mah adik saya mau jualan, katanya ini nitip adik. Oh, saya. Yang jualan kopi? Bukan? Bukan, ya ada yang ini ada ipar. Oh. Ya nggak apa-apa ya, Pak ya. Iya lah, nggak apa-apa. Yang penting bisa dijual mah kita jual lah. Yang penting halal. Ini garnisnya belum ada ya. Nggak apa-apa. Biasa garnisnya pakai apa? Biasa garnisnya ada selada tomat kayak gitu. Oh, nggak apa-apa. Cuman ini apa belum di ini belum dibersihin. Iya. Oh. Nah, sebentar gini dulu, Pak ya. Oke. Okay. Gua mau es apa? Nggak, Milo anget aja. Panas ya. Milo anget. Nah, ini dia, guys. Ini namanya apa, Pak? Yang ini, Pak? Ah, yang ini apa ya? Ini cumi. Cumi ini? Itu kepiting. Itu bakso. Bakso. Itu ikan apa namanya? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Ini yang tadi krep itu ya. Dumpling itu. Dumpling kayak krep stick yang mana tuh, Pak? Iya, ini krep stick ini yang. Oh, yang tadi tuh. Ini itu sosis ayam. Sosis ayam. Sapi. Oke, kita bagi dua. Mantap nih ini. Tuh lihat tuh. Beginin indah. Tapi garnisnya belum jadi. Enggak apa-apa. Ini dia sudah ada sama minumnya Milo, guys. Jadi jangan lupa untuk berdoa dulu. Amin. Nah, ini sosis nih. Sosis jumbo nih, gede, Pak. Sosis jumbo ini. Tuh. Makan. Enak. Kematangannya pas, terus dia pakai mayones, saus, sampai mantep. Dumpling, mantep ya. Pagi makannya di udara sejuk begini. Nanti informasi handphone, nomor telepon kita cantumkan di deskripsi. Makan. Juara. Kualitas hotel ini. Oh, dalam itu. Oh. Kayak ada keju ya. Kalau dumpling dalamnya apa, Pak? Keju bener ya? Iya, Pak. Oh, bener keju. Mantap. Panggilannya siapa, Pak? Saya. Hah? Saya Suparman, Pak. Oh, Pak Suparman. Mantap nih, Pak. Dimasakin sama chef. Dulu belajar masak sendiri atau gimana, Pak? Kenapa, Pak? Belajar masak sendiri atau lulusan saya? SMK? Kalau awalnya saya otodidak, Pak. Oh. Dan, kerja di hotel sini, terus di sekolahin di mana, ditrainingin di mana. Wih. Pernah ditrainingin di Salak, di BHI. Wih, mantap. Trainingin di, tapi sama perusahaan. Iya. Jadi akhirnya ya sempat. Ini juga sempat masa kuat jamaah haji kemarin di Arab Saudi. Wih, ke sana atau ke Arab Saudi? Wah. Sama itu sama depan
Wah, mantap, Pak. Cuma sekarang kan ditutup. Saya sering nonton ada channel yang dia di Mekah, Pak. Di Arab Saudi. Biasa di sana 3 kali musim haji. Ah. 3 musim haji ke sana, cuman sekarang aja lagi enggak bisa. Hajinya ditutup. Iya, di sana juga banyak yang kena, Pak. Iya, banyak. Iya. Hotelnya di mana, Pak? Madinah atau di mana? Di Mekahnya. Mekahnya? Iya. Oh, di sini mah udah pernah di Grand Panges tuh, di Kerawang. Pernah di Hotel Sidi Mampir, di Bekasi Cibitung. Pernah di Raffles Restoran itu lama di Cibogo. Terus terakhir di sini di kemarin di Atalia baru setahun, kontraknya kan 2 tahun ya. Iya. Yeah. Banyak kan rata-rata hotel kena ya, Pak ya? Makasih nih, Pak. Sama-sama. Ya, buka, Pak. Tapi enggak ada tamunya. Iya ya. Takut semua tamunya. Karena sih udah mulai ini, Pak. Berani sih. Iya, sekarang mah ya. Banyak kita kan enggak sama sampai kapan ya gini terus ya. Iya. Tapi mereka ya biasa bersihin dulu sebelum nginep gitu, Pak. Ya. Enak, Pak. Enak, mantap. Padahal tadi pagi udah makan, saya lahap lagi. Minum.